Halo peserta Setnek MOOCs. Kali ini kita akan sama-sama cari tahu bagaimana melakukan checking terhadap rekaman learning point yang dimiliki peserta, baik saat mengikuti ataupun setelah mengikuti program Setnek MOOCs. Nah, learning point ini dapat diketahui dengan dua cara ya, yaitu pertama melalui browser dengan mengakses pintar.setnek.go.id dan juga menggunakan modul mobile yang dapat diakses melalui Android ataupun iOS. Oke, sekarang kita lihat browser dulu ya. Nah, seperti biasa, buka dulu browsernya. Boleh buka Firefox, Chrome, Edge, dan lain-lain ya. Terus kemudian tulis di sini pintar.setnek.go.id, kemudian enter. Kalau sudah terbuka, silakan rekan-rekan melakukan login di sini. Klik login ya. Misalnya saya menggunakan murid 1, terus masukin passwordnya, terus boleh klik enter atau klik ini ya. Nah, setelah melakukan login, ada beberapa cara untuk ke tempat learning records yang tadi saya sampaikan di awal ya. Pertama, dengan menggunakan banner yang ada di sini, tinggal klik masuk saja langsung gitu ya. Nah, ini langsung ke sini ya. Yang kedua, juga dapat menggunakan search yang di atas ini, search course, kemudian di sini ditulis saja learning aja. Learning cukup gitu ya. Terus kita search, kita klik tanda loop. Terus kemudian kita klik learning point records. Nah, rekan-rekan, setelah masuk ini ada data preference ya, tinggal biar lebih cepat sebenarnya ini tinggal kita klik ya saja. Oke, baik, di dalamnya itu ada beberapa hal yang semoga harus saya sampaikan. Pertama itu yang paling penting adalah kita bisa tahu di sini level setnek MOOCs kita ya. Nah, di sini kebetulan untuk si murid ini dia pemula gitu ya. Nah, untuk mengetahui pemula itu apa dan segala macamnya, rekan-rekan tuh bisa mengakses panduan yang ada di sini. Tinggal diklik aja panduannya. Oke, nanti bisa dilihat juga, dibaca gitu ya. Apa maksudnya learning point, course point, level? Ini ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh tingkatan-tingkatan tersebut? Pokoknya dibaca. Nah, ini informasi yang akan berguna sekali buat rekan-rekan semua ketika ingin mengetahui learning records dari teman-teman semua. Oke, silakan dipelajari dulu ya. Nah, wassalamualaikum.